Assalamualaikum teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana membuat akun PayPal. Oke, ikuti langkah-langkah saya. Ini saya juga baru pertama kali membuat akun PayPal untuk menerima pembayaran dari push mata uang dolar. Oke, kita buka dulu browser. Kita buka PayPal. Oke, ini udah PayPal. Kita coba daftar sekarang. Ini ada pilihan membeli dengan menggunakan PayPal ditujukan untuk orang-orang yang ingin berbelanja secara online atau menerima pembayaran menggunakan PayPal. Ini ditunjukkan untuk orang-orang yang ingin menerima pembayaran. Kita pilih yang menerima pembayaran menggunakan PayPal. Oke, karena saya hanya tidak untuk berbelanja online, jadi saya hanya gunakan untuk menerima pembayaran menggunakan PayPal. Mulai. Kita masukkan alamat email kita untuk mendaftar. Oke, kita masukkan sandinya. Kita masukkan nomor handphone. Kita masukkan kota. Kita pilih mata uang dolar Amerika. Oke, kita klik dengan memilih 7 dan lanjutkan. Oke, kita sandi cocok. Kita coba lagi sandi. Ketikot aja. Kita tunggu sebentar, masih proses. Ini kita pilih siapa? Kita kepemilikan pribadi, oke, okay, atau perorangan. Oke, okay, kata kunci produk.
terserah kita masukkan. Kita masukkan tanggal lahir. Oke, nomor KTP, kita masukkan nomor KTP. Kita masukkan tanggal lahir, telah selesai. Ada keterangan konfirmasi alamat email Anda untuk mengaktifkan rekening. Untuk melakukannya, ikuti petunjuk yang kami kirim ke email yang saya daftarkan. Oke, kita klik atur pembayaran. Oke, ini terima pembayaran sekarang. Siap untuk menerima pembayaran, rekening Anda dilengkapi dengan cara cepat dan mudah untuk meminta pembayaran. Oke, saya belum mengkonfirmasi email saya. Oke, kita masuk ke Gmail, konfirmasi dulu emailnya. Tadi saya pakai email yang ini. Ini ada keterangan tarikan rekening pengekaran pembayaran. Oke, bukan mungkin. Ini ada. Ini konfirmasi email untuk mengaktifkan rekening Anda. Oke, kita ya. Oke, setelah itu akun PayPal Anda kreatif. Kita masukkan sandinya tadi. Oke, konfirmasi. Selesai teman-teman. Kita tinggal membayar, menambahkan rekening kita. Oke, ini ada menu saldo. Bisa tambahkan mata uang di sini karena ini saya baru, sangat mudah sekali teman-teman. Ini menunya. Oke, kita meminta pembayaran. Oke teman-teman, itu cara membuat akun PayPal. Ini jadi kita menerima pembayaran, bisa menerima pembayaran dari kurs mata uang asing. Kayak contohnya ini saya pakai dolar Amerika. Terima kasih.
kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.